benderanya. Tuh, bagus dia benderanya enggak? Tuh. Wah. Yeah.
baru ya. Ya. Kan gitu. Lampu gede juga enggak apa-apa. Anu. Cocok sama sepedanya. Mantap. Pas sama jalan baru sama jalan gitu lah. Kempes. Kita ngalang ke ya. Yuk kita buat bersama, buat bareng. Biarpun nggak lengkap, yang seharusnya kita ada kurang lebih 30 orang, namun yang hadir pada pagi ini hanya kita buat bersama, buat bareng. Biarpun nggak lengkap, yang seharusnya kita ada kurang lebih 30 orang, namun yang hadir pada pagi ini hanya 7. Kalau yang ini siap. Anggota Pandawa 5 ini siap enggak gitu? Oh, pasti siap. Kalau masalah tempat di sana bisa menyediakan tempat sana, kita nanti kita tetapkan bahwa di yayasan itu aja atau ada enggak? Di yayasan apa di rumah? Ya pokoknya ada dua alternatif. Boleh di yayasan boleh lah. Ya. Dan nanti kan maksud saya itu kalau kita tetapin nanti kan bisa saya tulis di yang itu bahwa tempat kita tempatnya di sini. Jadi kita tanggal sekian ini. Tempat di kediaman tetap tulisnya sih kediaman. Kediaman Pak Ketua aja ya. Nah, udah, nggak apa-apa. Bapak-bapak, mungkin kita punya rencana ya. Rencana kita adalah bulan ini, akhir bulan ini akan mengadakan ya doa bersama lah. Doa bersama-sama dengan komunitas
kita sendiri, ditambah mungkin komunitas Pak Goli dan GUM, mungkin sekitar orang 10 kali kan. Tamunya itu mungkin sekitar 10 atau 15 lah. Nah, makanya sebenarnya hari ini rencana kita mau kita matangkan. Karena kita belum ada tempat ya, tempat di mana, terus bentuk dan berada kan kita belum tahu. Apa perlu pakai panitia, Pak? Enggak usah ya. Iya, bersama-sama saja. Panitianya rame-rame sendiri. Rame-rame aja lah. Jadi kemarin sebenarnya ini hanya mematangkan aja, namun karena yang hadir itu juga tidak semuanya bisa hadir, ya mungkin ya mudah-mudahan hari ini bisa mencakup semua apa yang telah kita rencanakan bersama. Jadi intinya yang hadir ini sudah sepakat ya kalau mau mengadakan kegiatan itu ya. Ya, ya. Ya, satu. Yang kedua, ya. Yang kedua masalah iuran sudah sepakat ya. Kemarin kan, keberatan lah, sepakat gitu. Jadi cepat selesai. Sepakat, oke. Okay. Ya saya mengharapkan sekali kepada bapak-bapak yang hadir ini, ya tolonglah ini kita sepakat itu. Karena yang namanya Pandawa 5 itu ya, yang sering buat itu aja. Kalau yang lain-lain itu ya, ya Pandawa, cuma kan gimana ya, sudah berapa kali tidak hadir. Jadi kalau jajak rombongan itu kadang-kadang ogah-ogahan. Ya, tapi masih ngakuin ya, itu kan namanya. Tapi ya nggak apa-apa, kita ini kan namanya komunitas sepeda lawas, pokoknya senang-senang aja orang yang senang kelas sepeda lawas, jalan jalan makan, jalan minum, ngobrol, jalan tanpa. Tapi kan kita namanya berkomunitas, berteman itu kan perlu banyak sekali hal-hal yang mungkin perlu di. Kalau masalah kegiatan itu udah pasti akhir Agustus tanggal 28 hari Minggu pagi ya. Minggu pagi. Dan itu tinggal sekarang ini tinggal menentukan tempat dan tempatnya. Tempatnya di mana tempatnya? Kalau pada duit enggak usah dipikirin lah, yang penting udah kesepakatan kita bersama lah. Iya, paling berapa lah. Udah. Jadi tempat di mana tempat kira-kira? Baru nanti bentuknya seperti apa? Tempatnya mau di Jati Makmur atau di mana nih? Baiklah, saya sedikit. Oh iya deh, ngomong ke Pak Haji, saya akan berlangsung benar deh. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi nikmat sehat panjang umur sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul kembali. Dalam rangka kita hari ini adalah untuk memusyawarakan untuk syukuran ke atas jadinya Pandawa 5. Hari ini kita akan beberapa hal yang harus kita bahas, kita selesaikan dan kita tetapkan. Nanti untuk selanjutnya kita tinggal melaksanakan apa yang kita tetapkan pada hari ini. Yang pertama yang hari ini sebenarnya yang akan kita bahas itu pembentukan panitia. Tapi tadi ketua bilang kita nggak usah ada panitia. Jadi untuk ketua panitianya, ketua pelaksananya kita serahkan aja langsung ke ketua. Jadi semua yang matur nanti ketua. Adapun bendahara Pandawa 5 yaitu Mbak Suci. Kemudian untuk iuran tadi sudah ditetapkan, jadi kita sudah sepakat bahwa iuran sesuai dengan apa yang kita musyawarakan di minggu yang lalu. Jadi segitu, mau tidak mau kita harus semua segitu ya enggak? Yeah. Kemudian kita juga membahas masalah untuk program apa saja nanti yang akan kita laksanakan pada saat kita ulang tahun syukuran ulang tahun nanti. Ya enggak, nanti itu ada nanti di bawah sudah saya siapin untuk apanya bayangannya. Kemudian yang ketiga untuk perincian pengeluaran. Ya pengeluaran baik itu dikonsumsi maupun yang lain-lainnya. Kemudian yang harus juga kita bahas yaitu menetapkan tempat. Nah, di mana tempatnya nanti kita. Ya enggak? Nanti tetapkan, nanti mungkin ada usulan-usulan, baru nanti kita bahas kembali. Kemudian kita membahas selanjutnya yaitu musyawarah ukuran Pandawa 5. Nah itulah kira-kira yang harus kita bahas pada hari ini. Baiklah bapak-bapak sekalian, tadi kita sudah untuk yang
poin satu sudah kita tetapkan bahwa ini kita tidak membentuk panitia, tetapi kita untuk penanggung jawabnya yaitu kita serahkan langsung dengan ketua, ya enggak. Dan itunya sudah ditetapkan. Jadi, kemudian untuk konsumsi ini Pak Bapak-bapak sekalian, kita nanti tidak usah perampok mewah kayak yang tahun-tahun yang lalu. Nanti kita pakai nasi bok aja. Dengan nasi bok, mungkin kita kue-kue, kemudian ada apa namanya buah-buahan, itu aja. Jadi kita kalau dulu kan kita terlampau mewah. Nah, sekarang ini untuk yang kedua ini kita enggak usah anu kita, tetapi yang kita utamakan adalah syukurannya. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pendawa lima ini sudah berjalan dengan lancar dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi. Ya, nah, kemudian untuk tempat, nanti tempat kira-kira di mana yang terbaik? Apakah di rumah ada yang sanggup di rumahnya masing-masing atau kita di tempat-tempat yang lain? Nah, inilah yang harus kita sekarang kita bahas. Nanti baru kita membahas masalah konsumsi. Kira-kira kalau pendapat saya, usulan saya seperti dulu, karena tempat yang mudah itu ya kalau memang Pak Butin bisa menyediakan tempat yang di tempat itu kita kesana aja. Namun kalau tidak bisa, kira-kira di mana yang enak? Kenapa kalau tempat lain itu kita kan harus nyewa, harus bayar, terutama ke restoran atau kita sini atau di rumah, mungkin ada rumah yang mau bisa ditempati. Hanya ragunya gini aja, jangan-jangan di tempat saya nanti yang datang arah-arasan karena jauh, nah kan? Itu aja males, itu aja. Ya? Tapi kalau kita ini sepakat, yang ada ini sepakat, pokoknya di Pak Madiman, oke, datang, itu loh maksud saya. Kalau bisa pakai kursi, boleh mau duduk, mau kursi Pak, ada kursi banyak. Pakai kursi kita duduk anu aja. Pokoknya maunya bagaimana? Saya terserah maunya bagaimana. Udah tempat di tempat saya, oke. Jadi, baik. Nah sekarang kita tempat sudah ada bapak-bapak sekalian ya enggak? Alhamdulillah karena Pak Ketua sudah menyiapin tempat. Ya, jadi kita putuskan bahwa untuk tempat syukuran nanti di kediaman Pak Mardiman. Itu pada tanggal 27 atau 28 tuh ya hari Minggu. Hari Minggu kan ada di HP tanggal. Ingat saya satukan 8.000-an. Kalau itu mungkin nasi itu kalau mungkin saya lihat kemarin itu aduh benar itu terlalu sederhana. Jangan. Kita kita nanti kita anuin di sini. Saya udah anuin ini udah saya siapin. Oh, terlalu sederhana. Ah, terlalu. Memang saya tempatnya mewah, makannya sederhana benar tuh. Lu daripada macam-macam gitu loh makan biaya. Sebenarnya enggak apa-apa. Ya enggak, nanti kita makanya nanti kita pilih apakah kita nasi panggang itu yang itu hanya ayam sama ini aja atau nanti yang apa yang udah saya tulis di sini. Karena masalahnya kalau kita hitung-hitung, kalau saya hitung-hitung biaya itu memang cukup kita kalau kita benar-benar anu semua. Dan itu udah saya enggak yang kira-kira enggak akan nyumbang itu udah saya enggak saya hitung. Dan bapak-bapak sekalian untuk konsumsi ini kita dari kita ini paling banyak 2. Udah saya anu apa nama itu share langsung, udah saya hubungin langsung, mereka nggak bisa, saya bilang ini bagaimana nanti nganin konsumsinya kalau ibu-ibu nggak ada, udah saya bilangin begitu. Nah, tapi mereka ada yang memang tugas, ada yang suka bumi, ada juga lagi kerja, jadi memang ibu-ibu kita ada 3 yang nggak bisa hadir. Nah, makanya saya ambil suatu apa namanya ini ya inisiatif bahwa untuk konsumsi itu kita nasi bok. Yeah. Nasi bok dan nasinya itu isinya ini enggak saya bukan saya sendiri yang ini saya istri sama anak-anak saya satu rendang, daging rendang, keduanya atau bahan kita aja. Ini boleh ditambah, boleh dikurang atau boleh juga diganti dengan yang lain. Nah, ini kenapa yang ajukan ini agar kita cepat, jadi kita ada udah punya suatu apa namanya itu tujuan gitu ya enggak. Kalau kita nunggu ibu-ibu nanti kita lama lagi apalagi gambaran dari Pak Jumohin
menunya seperti itulah kami. Sekarang gini aja lah. Tadi kan sudah dihitung-hitung masalah keuangannya. Insya Allah uangnya masuk ya. Insya Allah masuk. Tapi saya mengharapkan masuk karena kita ini kan kebersamaan. Bisa kalau sendiri dengan kebersamaan, kebersamaan kan bareng-bareng. Jadi kita pikul bersama. Wah, anunya kan 12 orang. Kita ambil hitung. Kasarnya takut kayak kemarin. Tahu-tahu Pak Golpon datang waktu itu. Pakai Indonesia Raya apa enggak? Enggak usah. Oke, pakai. Wah, itu harus itu, Pak. Nggak usah bentuk anu, nggak usah bentuk apa panitia. Kemudian untuk acaranya ya, pembawa acara nanti Ibu Ira seperti biasa. Kemudian lagu Indonesia Raya ini kalau ada Pak Teguh kita suruh Pak Teguh, kalau nggak ada anu Bu Amba Dias, ya nggak? Anunya. Kemudian sambutan dari ketua, ketua merangkap ketua panitia. Kemudian sambutan dari sesepuh itu Pak Ion, apa aja diomongin kau usah terlampau ini, ya enggak? Pak Ion, kemudian doa bekas mantan ketua. Doa nanti saya sendiri, saya sendiri. Ya mohon doanya agak panjang. Oh, panjang, saya panjangin. Dua hari. Ya Pak Pak Ano, doanya saya sendiri. Kemudian tuh kita ramatama makan sama-sama, foto bersama, kemudian selesai. Selesai gitu. Untuk nanti untuk mengatur konsumsi itu Mbak Susi yang tahu itunya. Dan penanggung jawab nasi box nanti Mbak Susi juga. Nanti Mbak Susi dari yang dimana kita anu nanti kita serahkan ke Mbak Anu Mbak itu. Insya Allah tanggal 28 itu kita akan mengadakan 27 Pak Ji, minggunya 27 kita akan mengadakan kegiatan, akan mengundang Pak Guli dan Gul, kurang lebih itu hanya 12 orang dan juga 27 ya. Nah ini kan sekarang ini tanggal, sehari ini tanggal 3, 2 minggu lagi 12. Dimatengkannya kapan Pak Ji ini? Ini kita yang terakhir kita ini kan tanggal 20. Akhir tanggal 13. Tanggal 23 kita ya. Hari Senin, Selasa, Rabu. Rabu bisa kan? Nanti Rabu kita kumpul lagi yang anunya aja nanti kita tetapkan dan uangnya harus sudah masuk. Iya. Tolong Pak Haji dua orang minggu toro-woro. Iya, entar saya ingatkan lah gitu. Nanti saya bikin saya bikin apa namanya? Biasa pengumuman. Enggak semuanya akan saya kasih tahu semua secara mendetail biar orang itu ngerti ya enggak bahwa uang itu uang sekian ini untuk ini acara kita begini. Nah, itu kan nanti akan saya bikin seharusnya. Mudah-mudahan acara kita ini diberi kelancaran kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mungkin menginformasikan kebetulan kan ketempatan saya sama saja berarti kan tuan rumah iya, ya. Sama aja saya ikut mendukung tiga itu bertiga itu sama ya, mendukung ini prinsipnya kita jadinya adalah prasmanan minimal menu apa yang disebutkan tapi akan diupayakan untuk tambah lagi sesuai dengan ya, layaknya bagaimanalah prasmanan dan jika ya mudah-mudahan terkumpul semua. Seandainya tidak terkumpul pun tetap menu harus jalan. Nah, bagaimana caranya kita sebagai tuan rumah kita mendukung. Iya. Jadi ya untuk semangat minimal kita, maksimal duitnya itu berapapun ya. Jalan. Kita go straight on. Ya. Ya itu tetap jalan. Iya. Jalan. Ya itu aja. Jadi jangan sampai kita gagal karena orang kurang duit. Jawab ya. Yang penting ikhlas itu tadi. Yang penting hatinya ikhlas, seneng aja udah pokoknya itu aja. Ya. Jadi keduanya apa kalian itu untuk masak itu siapa ini yang akan ditunjuk? Nanti masak tadi. Kita sudah ada bayang-bayang. Apa tuh? Tapi belum dihubungi. Nanti setelah dihubungi baru. Ah ya. Apaan? Yang masak. Chef. Chefnya. Oh iya. Iya dong. Chefnya. Oh iya. Yang masak harus ada itu kan nih dekat ini ke rumahannya. Oh. Emang yang masak nggak harus dikasih?